الله 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 الله. Sekarang saya jawab pertanyaan. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat ya Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca. Ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz, sudah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa begitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Ah, kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Ah, minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah. Namanya Hannah, lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insyaallah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggil dengan Nuairah secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa.